makan rotinya sayang. Kesayangan cinta matinya papi. Papi Albert Morris. Ih kamu tuh ya, kamu tau gak sih? Kamu tuh paling disayang banget sama papi. Bahkan mami aja tuh mungkin semenjak hadirnya kamu di dalam hidup mami dan papi, mami sudah di nomor dua kan, you know? Sudah di nomor dua kan. Kamu itu pernah nggak kayak kamu minta sesuatu atau ngelarang papi kayak gitu-gitu nggak dia dengerin? Pernah nggak sih? Suara voice note. Iya, minta duit. Papi ngapain terus dibalas? Lagi berak bebek. Kadang lagi dibalas. Papi mau istirahat dulu ya, baby sama mami. Kangen ya, chatting-chatting kayak gitu. Biasa aja, tapi kenapa mesti nangis? Please deh, aku gak pengen nanti bedaku lonter, tapi aduh gak bisa membohongi rasa ini. Kalau ngomongin maaf ya, kalau ngomongin Pak Albert itu udah emang selalu pasti bikin mewek. Dia rindu banget ya Ji, mami juga rindunya. Lagi gak pengen nangis. Bisa gak sih ngomongin dia itu gak pakai nangis? Astaga Tuhan, bedakku hancur. Bisa di
jangan nonton video cewek. Sama yang kusuruh lihat lagu Ica Jamila ya. Wah, yang paling sering setiap setiap kali abis teleponan sebelum tutup telepon pasti tuh larangan pesan-pesan dari anaknya itu apa? Gak boleh lihat satu, nggak boleh nonton video cewek di reels. Terus jangan lupa berdoa. Terus selalu kirim mani. Pokoknya apa lagi ya? Ya pokoknya tiga pesan itu tuh nggak pernah lupa kalau setiap kali mau tutup telepon. Itu dari pokoknya anaknya tuh selalu ngomong kayak gitu, selalu ngomong kayak gitu setiap mau tutup telepon. Tapi ingat, jangan nonton cewek ya, nonton video mami aja. Nonton video mami aja, oke? Terus jangan lupa berdoa, jangan lupa selalu kirim mani. Gitu. Pokoknya ya